Salam properti bersama saya dengan Daniel Lim di channel Property Pop. Saat ini saya sedang berada di apartemen Fog Tower dengan fasilitas lainnya Fog Tower bintang 5, yaitu swimming pool, jogging track, fitness center, yoga area, dan aerobic room yang bisa sobat properti gunakan setiap saat. Sahabat properti, bersama saya dengan Daniel di channel Property Pop. Saat ini saya sedang berada di apartemen Fog Tower yang bertempat di Pulau Gadu. Nah, unit ini dengan luas 43 meter persegi dengan full furnish. Nah, sobat properti, kita langsung lihat saja apa aja sih fasilitasnya. Yep. Yes. Yep. Pas buka pintu, kita langsung disambut dengan meja makan. TV. TV sudah include ya, sobat. Nah, di sini ada sofa. Sudah ada kitchen set. Berikut kamar utamanya. Dapat kemarin? Ya. Water heater. Halo. Kamar mandi anak. Kakak. Kamar tidur anak. Ini bisa dipakai buat berdua ya, kalau ada yang bisa, yang keren. Nah, sobat properti, apa yang sobat lihat, itu yang sobat dapat. Tapi, bukannya kecil-kecil begini ya. Nah, kita lihat nih. Kita mau bacain satu-satu ya. Biar sobat tahu. List barang yang tidak termasuk di dalam furnish yang di show unit. Nah, ini dia nih, sobat. Peralatan makan kayu, bingkai foto, pajangan meja, karpet, spray bed cover, bantal guling, gelas, tempat kopi, gula teh.
bingkai foto, kosmetik, spray, bed cover. Nah, kalau ini semua sobat beli sendiri ya. Ya, harganya sih nggak seberapa sobat, tapi sobat udah dapetin semua furnish yang nempel di sini ya. Tinggal bawa koper sekali lagi sama bawain pernak-pernak kecil aja sobat. Oke, menarik bukan? Ya, dan ini juga nih. Ini udah ada AC nih sobat nih. Nah, sobat udah dapetin AC. Kalau yang di sini, sobat bisa dapat balkon. Kalau yang tadi nggak ada balkon. Kalau yang di sini ada balkon dan ini view-nya langsung ke apartemen sebelah. Wow, keren sekali. Keren kan? Man, kalau sobat lihat apartemen sebelah dengan apartemen ini lebih bagus desain dan bangunannya di apartemen Octavus. Betul. Nah, pokoknya tiap ruangan udah dapat 3 AC ya. Udah ada AC, semua AC dapat. TV juga dapat. TV dapat 1 ya. Nih TV-nya TV gini. TV dapat 1. Jadi, yang sobat enggak dapetin itu cuma kayak gini-gini nih sobat. Pegang, nih. Oh, kayak gini nih sobat nih atau figura begini. Nah, tinggal sobat ganti aja dengan foto keluarga atau iya. Foto pacar juga boleh sobat. Oke? Okay? Foto diri sendiri kalau jomblo. Boleh dong. Boleh. Ya. Apalagi yang mau dilihat sobat. Apalagi gigi sobat gigi. Ya. Sobat properti, penasaran kan dengan harganya? Unit sekeren ini harganya cuma 800 jutaan. Nah, sudah include PPN, AJB, KPR, pokoknya sobat properti tinggal datang bawa koper aja. Nah, cicilannya berapa? Murah banget, enggak? Murah banget. Di Ma'opa 1 jutaan, sobat properti udah dapetin unit sekeren ini. Wow, apa lagi? Daripada sewa, terus ambil sewa, apartemen bukan milik kita. Bener nggak, sobat? Nah, dengan unit ini, dengan 5,1 jutaan saja sebulan, sobat properti udah dapet apartemen. Oke, pilih yang mana? Sewa atau beli? Beli dong. Beli dong. Oke, sobat properti. Oke dong. Terus kalau tadi kayaknya ada yang itu yang kalau meninggal dapat yeah. Asuransi ya, gimana yeah. Tuh? Oh ya, satu lagi. Dengan harga 800 jutaan tadi, sobat sudah dapatkan asuransi jiwa. Jadi, kalau terjadi resiko terhadap pembeli, unit ini sudah lunas. Tinggal sobat buat saja hak warisnya. Jadi nggak bakal ninggalin utang ke... Tidak. Tertanggung meninggal, unit lunas. Gimana? Oke kan? Wih, ya. Ini tempat. Nah, sobat properti, untuk info lebih lanjut dan mau tanya-tanya, silakan telepon ke nomor ini. No wait, ya. Akhir kata, saya doakan setiap sobat yang melihat channel ini diberikan kelancaran rezekinya. Kalau yang belum punya rumah bisa beli rumah. Ya, yang punya apartemen bisa beli apartemen. Ya, sobat. Kalau sobat punya booking fee 5 juta, sobat bisa langsung hubungi saya dengan cicil dari 5,1 juta. Ngomongin aja terus. Nah, sobat, di akhir kata saya mohon pamit. Saya masih punya tugas lain, sobat. Oke, sobat. Bye-bye.